Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, pasca liburan tahun baru 2024, Pemerintah Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar acara silaturahmi dan syukuran tahun baru. Acara yang digelar di Balai Harungguan tersebut dihadiri Pangulu, Lurah, Korwil, UPTD, Pendidikan, dan Kesehatan, serta Maujana Kecamatan Pematang Bandar, Rabu 3 Januari 2023. Dalam arahannya Camat Pematang Bandar, Pahot Halomuan Siregar menyampaikan kepada seluruh ASN baik pegawai negeri sipil, PNS dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Kecamatan Pematang Bandar untuk mengambil hikmah dan pembelajaran atas segala pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang telah dilalui di tahun 2023. Dan apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, harus diperbaiki secara mendalam. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, seluruh ASN diharapkan mampu bersinergi dalam melaksanakan visi dan misi Bupati Simalungun, rakyat harus sejahtera, atau kegiatan yang dijalankan oleh seluruh bidang dalam organisasi sehingga saling mengisi dan melengkapi. Harapannya tahun 2024 ini seluruh staf dapat melakukan perbaikan kinerja menjadi semakin lebih baik. Terima kasih. Saya selaku camat Kecamatan Pematang Bandar, dan di samping saya ada Bang Sinaga. Salah satu adalah Maujana Laguri di Tanjung Marian. Dan juga samping kanan saya adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pematang Bandar. Hari ini tepat tanggal 3 atau hari Rabu tahun 2024, saya kecamatan 2 tahun telah melakukan pimpinan Kecamatan Pematang Bandar. Maka ini hari dengan rasa gembira dan sekaligus dalam rangka suasana tahun baru, saya mengundang seluruh pangulu Kecamatan Pematang Bandar dan juga mengundang Maujana Nagori Kecamatan Pematang Bandar dan juga mengundang Sekretaris Desa, UPTD, termasuk tokoh masyarakat dan juga kepada rekan-rekan yang lain yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pematang Bandar. Intinya tujuan saya adalah bagaimana mempersatukan lembaga ini supaya dapat mengkoreksi diri bahwa apa hal-hal sama-sama bergandeng tangan dalam rangka memberikan pelayanan itu. Dan antara Maujana, Sekretaris, dan juga Pangulu, bangun kebersamaan itu di Naguri. Karena ketika inilah salah satu cantolan yang bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan pembangunan itu di Naguri masing-masing, termasuk pelayanan publik itu. Sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik, sesuai dengan visi-misi Pak Bupati Simalungun. Simalungun harus sejahtera. Sejahtera dalam arti adalah secara luas, termasuk pelayanan dengan baik. Itu mungkin yang bisa. Ini kan merasa kepuasan tidak ada. Ya. Soalnya seperti yang disebutkan Pak Camat kita, itu sudah merupakan apa kita garis bawahi bahwa akan membuat yang terbaik daripada yang baik kepada masyarakat. Itu sudah jelasnya kita lihat. Kalau ada pun kekurangan-kekurangan saya lihat di kecamatan ini, beliau ini Pak Camat ini tangkap. Makanya kita mengikuti bagaimana apa ini Pak Prof kita BK di masyarakat apabila ada kekurangan-kekurangan itu dan menyampaikan kekurangan itu kepada Pak Camat supaya itu bisa direalisasi. Seperti itu pendapat kita. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, WH Butar-Butar, Mona Lisa TV mengabarkan.